Sakit, Mama. Gigi Angel sakit. Mama. Hey Angel, kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis kayak begitu sih? Sini, cerita sama aku aja, Angel. Ya ampun, Angel. Kok ada darah di meja kamu? Itu darah apaan, Angel? Cepat panggil Pak Kepala Sekolah ke sini, teman-teman. Ya ampun, Angel, kenapa itu? Angel, kamu kenapa? Gigi Angel sakit. Gigi yang bagian depan sakit banget. Sakitnya nggak tahan. Angel, tadi kamu ada jatuh gak? Atau gigi kamu kena bentur apa gitu? Mana? Aku mau lihat gigi kamu yang berdarah, Angel. Coba buka mulut kamu. Ya ampun, Angel. Gigi kamu yang depan copot, Angel. Copotnya dua gigi lagi. Itu mah pasti sakit banget. Aduh. Kok bisa sih sekaligus copot dua gigi ya? Kalau aku pernah copot, tapi copotnya satu-satu, Angel. Gak langsung dua kayak kamu. Angel, hadapnya ke sini. Aku belum lihat gigi kamu. Masa hadapnya ke balmon doang sih? Kan aku yang mau lihat gigi kamu, Angel. Nih, lihat nih. Lihat yang puas gigi Angel. Kalau bisa kamu foto aja buat kenangan-kenangan kamu nih. Angel, Angel kalau nggak ada gigi, mukanya lucu amat. Mukanya kayak nenek-nenek gitu ya. Hei, teman-teman, kata mama aku, kalau gigi atas copot, kita harus buang giginya ke tanah. Ini serius loh, teman-teman. Kalau giginya kita nggak buang ke tanah, kalau buang sembarangan, nanti gigi kita nggak akan tumbuh lagi gitu, kata mama aku loh, teman-teman. Apa? Kalau giginya buang sembarangan, nanti giginya nggak bisa tumbuh lagi? Ini serius nggak sih? Mana si Angel? Angel, Angel emang benar giginya copot. Tadi si Edo ke kantor ngomong ke bapak katanya gigi Angel copot, benar nggak sih? Mana giginya yang copot? Sini kasih ke bapak, langsung bapak buang ke tanah giginya, biar gigi kamu tuh tumbuhnya bagus, Angel. Nah, Angel, apa aku bilang? Pak Kepala Sekolah aja ngomong kayak begitu kan? Kamu sekarang percaya kan sama aku? Hey, Angel, mana gigi kamu yang copot? Kasih ke aku. Aku tanyain, kamu diam terus. Padahal tuh aku baik loh mau buangin ke tanah gigi kamu, Angel. Ivan, bukannya Angel gak mau kasih gigi Angel ke kamu, Ivan? Tapi Angel sendiri nggak tahu giginya jatuh kemana. Tahu-tahu udah hilang sendiri, terus berdarah. Huh? Waduh, si Angel, masa gigi sendiri aja copot kagak tahu sih? Yang bener aja, Angel, Angel. Teman-teman semua, dengerin aku, ini penting. Kita bagi tugas, kita cari gigi Angel sampai ketemu. Gigi Angel yang hilang kan dua, jadi dua-duanya harus kita temukan. Aku yakin, pasti giginya jatuh di dalam sekolah ini, teman-teman. Ya, aku setuju banget sama Ivan. Kita bantu Angel. Kita cari giginya Angel sampai ketemu, teman-teman. Angel,
Udah, kamu jangan nangis lagi. Kita semua pasti tolong kamu. Kita semua pasti akan temukan gigi kamu. Percaya sama kami, Angel. Ya udah, sekarang kita bagi tugas teman-teman buat cari giginya Angel. Aku Balmon sama si Johnson cari di lantai 1. Nah, si Susi, Mamut sama Laila cari di lantai 2. Ngerti gak? Si Angel biar istirahat aja di ruang UKS. Nanti di ruang UKS ada dokter sekolah yang jagain. Wow! Angel, biar aku aja yang jagain kamu di ruang UKS. Aku temenin kamu aja, biar kamu gak kesepian di ruangan UKS. Hebat! Kalian semua luar biasa. Bapak suka sama kalian. Anak-anaknya semuanya kompak, saling tolong-menolong dan saling memperhatikan satu sama lain. Cuma kelas ini aja yang kayak begitu. Luar biasa. Wow. Ayo Angel, aku antar kamu ke ruang UKS. Udah, kamu jangan sedih ya. Pasti gigi kamu ketemu kok. Percayakan saja kepada teman-teman kita ya, Angel. Udah, hapus air mata kamu, Angel. Iya, Citra. Tapi kalau sampai gigi Angel gak ketemu, gigi Angel gak bakal tumbuh lagi. Selamanya Angel bakalan umpung, Citra. Pasti ketemu. Kamu kenapa sih gak percaya sama aku? Sekarang kamu tiduran dulu aja ya di ruangan UKS, Angel. Iya, Citra. Makasih ya udah baik sama Angel. Wow! Hei, Balmon, Johnson, lihat baik-baik ya. Giginya tuh kecil, jadi kita tuh harus fokus lihatnya. Lihat kanan, lihat kiri, ngerti gak? Nih, lihat aku nih, sudut-sudutnya liatin ya. Kayak aku, matanya lihat ke kanan, lihat ke kiri. Kalian juga kayak begitu ya. Fokus, ngerti gak? Fokus. Ivan, emangnya kita nyarinya mesti kayak begini ya? Kok kita jadinya kayak laba-laba ya, Ivan? Aneh tahu nyarinya kayak begini. Si Balmon ngomong terusnya. Ikutin aku aja, Balmon. Cuma ini satu-satunya cara buat ketemuin giginya Angel. Ngerti gak, Balmon? Dari tadi ngomong terus mulutnya si Balmon ya. Ya elah, si Ivan dari tadi marah-marah mulu. Ya aku kan punya mulut. Kalau aku punya mulut ya aku pakailah buat ngomong. Emangnya aku salah? Susi, gimana nih? Kita masih belum ketemu juga giginya Angel. Susah lah nyari gigi kecil kayak begitu. Kayaknya gak bakal ketemu deh. Sabar, Mamu. Kita kan jalannya belum sampai ujung. Cari pelan-pelan, pasti ketemu. Carinya pakai mata ya kamu, jangan pakai mulut. Ngerti enggak? Hei, itu ngapain jalannya kayak begitu? Mencurigakan sekali ya kalian bertiga. Jalan kok pelan-pelan begitu? Jujur, abis ngapain kalian, ha? Hei, Mamu, coba kamu tanya Mas Roni. Dia kan habis bersih-bersih. Tanyain ada lihat gigi di lantai enggak? Siapa tahu aja Mas Roni habis nyapu kan tadi. Mas Roni, Mas Roninya kan habis nyapu. Aku mau tanya dong sama Mas Roni. Mas Roni lihat gigi enggak di lantai? Soalnya giginya teman aku tuh copot, tapi enggak tahu copotnya di mana, Mas Roni. Kita semua lagi cari giginya. Oh, kalian lagi nyari gigi ya?
ada tuh giginya Mas Roni taruh di depan wastafel. Emangnya gigi siapa sih yang copot? Ih, untung aja giginya gak Mas Roni buang loh. Apa? Giginya Angel ketemu? Giginya Angel disimpan sama Mas Roni. Akhirnya kita gak usah nyari giginya Angel lagi, teman-teman. Wow. Layla, Susi, cepat ke sini. Giginya Angel udah ketemu nih. Kalian berdua cepat dong masuk ke sini. Oh iya, giginya Angel kan yang dua hilang ya. Kenapa ini cuma satu doang giginya, Mas Roni? Yang satunya lagi, kemana giginya ini, Mas Roni? Waduh, Mas Roni nggak tahu. Tadi pas Mas Roni nyapu mah, Mas Roni cuma ketemu satu doang giginya. Ya udah, Mas Roni taruh aja di situ giginya. Udah gitu mah nggak tahu lagi dah. Citra, mereka semua udah ketemuin gigi Angel apa belum ya? Angel mah takut kalau sampai giginya nggak ketemu. Angel kepikiran terus, Citra. Aku juga gak tahu lah, Angel. Aku kan dari tadi di sini sama kamu. Gimana sih kamu? Sabar aja ya. Kita tunggu kabar aja dari mereka. Sekarang mereka masih nyari gigi kamu, Angel. Kalau udah ketemu, pasti mereka langsung kabarin ke kita. Kamu sabar aja ya, Angel. Ayo cepat kita ke ruangan UKS. Kita kasih tahu Angel kalau kita udah ketemu sama giginya. Tapi cuma satu, yang satunya lagi kagak ketemu. Angel, Angel, kabar bagus Angel. Aku, Layla, sama Susi udah ketemu sama gigi kamu, Angel. Tapi kita ketemunya satu doang. Yang satu lagi gak ketemu, Angel. Gimana ya? Bingung aku loh, Angel. Kalau cuma ketemu satu doang, berarti gigi Angel cuma tumbuhnya satu doang. Angel malu kalau gigi depannya cuma tumbuh satu doang. Kamunya sabar dulu aja, Angel. Kan si Ivan, Balmon, sama si Johnson masih nyari terus di lantai 2. Kita tunggu kabar dari mereka dulu aja, Angel. Kamunya jangan nangis terus. Ivan, harapan terakhir Angel cuma kamu, Ivan. Semoga kamu bisa nemuin gigi Angel yang satu lagi ya, Ivan. Apa aku bilang teman-teman, si Angel tuh tiap pagi pasti ke perpustakaan. Tuh, lihat kan, giginya ada di perpustakaan. Hebat kan bisa nemuin giginya. Ivan, kita bawa dulu aja giginya Angel ke UKS. Daripada dipegangin terus, takutnya hilang. Nanti kita baru nyari lagi gigi yang satunya, Ivan. Ayo, Balmon. Kita cepet-cepet kasih giginya Angel. Pasti si Angel senang banget liatnya, Balmon. Nanti kalau ditanya, bilang aja aku yang ketemu ya, bukan kalian ya. Angel, Angel, ada kabar bagus, Angel. Lihat itu teman-teman, si Ivan, Balmon, sama Johnson udah datang tuh kesini. Ivan, aku ketemu giginya Angel, tapi cuma satu doang, Ivan. Kamu ketemu satu, aku juga ketemu satu. Berarti giginya Angel ketemu dua-duanya. Kita berhasil teman-teman. Wow, hebat, kalian semua hebat. Ayo, cepat buang giginya Angel ke bawah tanah, teman-teman. Tunggu apa lagi, teman-teman? Ah.
Angel, aku buang ya gigi kamu, Angel. Semoga gigi kamu bisa tumbuh dengan bagusnya, Angel. Terima kasih teman-teman semua.